Kita mengatakan apa-apa ayat atau surah yang diturunkan selepas hijrah, walau ia diturunkan di Mekah. Sebab ada ketika beberapa ayat, saya tak banyak, yang Nabi pergi ke Mekah, ketika diturunkan di Mekah selepas hijrah, dan ia masih dinamakan Madaniyah. Sebab itu definisi sangat penting, bukan pada nama saja. Jadi kita sebut Madaniyah berarti dia selepas daripada berhijrah. Kalau Makkiyah, sebelum daripada hijrah. Walaupun bunyinya seperti dinisbahkan kepada tempat Makkiyah, tapi sebenarnya dari segi tafsir, dari segi ketepatan definisi, ia membawa maksud ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Nah, apabila ayat itu diturunkan selepas hijrah, berarti Nabi berhijrah saja ke Madinah, Nabi telah dilantik menjadi ketua, ketua negara kepada sebuah negara yang mempunyai perbilang kaum, perbilang agama. Dan ia melambangkan bahawa ayat-ayat ini diturunkan selepas Nabi mempunyai otoriti. Dan sebab itu ayat-ayat hukum yang tak banyak sebenarnya. Kalau kita tengok ayat-ayat hukum ini hampir 5% sahaja daripada keseluruhan ayat Quran. Yang ayat hukum hakam ini banyak diturunkan di Madinah. Jadi apa-apa yang diturunkan selepas Madinah itu, dengan fenomena-fenomenanya, bila kita kata Madaniyah, contohnya dah ada kelompok orang-orang munafik. Kalau ayat itu Makkiyah, ketika diturunkan tidak ada kelompok yang namakan munafik, yang ada musyrikin Mekah. Jadi dia akan memberi gambaran yang berbeza. Dan bagi mereka yang mengkaji tafsir, saya katakan bahawa antum sendiri pun, untuk anda sendiri, bila anda membaca surah tentu, cuba tengok Makkiyah ke Madaniyah. Dan bila anda dah identify itu, anda boleh dah mengagak bahawa suasana sahabat ketika menerima ayat ini, mereka masih lagi menjadi golongan yang terpencil di Madinah, di Mekah, yang dibuli, yang. Tapi kalau di Madinah ketika itu mereka telah diberi kuasa dan mereka telah mempunyai fenomena yang lebih kronik lagi. Sebab dulu tak bergaduh sesama saf Muslim. Tapi bila di Madinah, atas nama saf Muslim itu dah ada golongan munafik yang mengaku Islam. So fenomenanya berbeza dan pendekatannya berbeza. Dan kita cuba memahami ayat-ayat itu, bagaimana perasaan sahabat ketika ayat itu diturunkan. Dan ketika itu kita akan dapat merasakan kelazatannya. Dan apabila kita kaitkan dengan sirah yang kita belajar dan kaitkan dengan ayat itu, dia cukup memberi makna yang lebih mendalam. Namun begitu, ayat-ayat ini diturunkan dia bukan berdasarkan kepada peristiwa itu sahaja. Tetapi ayat-ayat Quran ini telah diterima pakai untuk realiti semasa. Jangan kita mengatakan bahawa ayat ini sesuai. Bila kita membincangkan ayat Makkiyah Madinah, maka kita mengatakan ayat ini sesuai untuk zaman dulu. Tidak. Ia adalah memberikan bagaimana spirit ketika ayat itu diturunkan. Dan kemudian kita cuba pula untuk mencari, mencongkil apakah yang boleh dikaitkan dengan realiti semasa. Dan inilah bererti tafsir itu akan hidup, dan kita akan dapat memahaminya yang lebih mendalam. Bagaimana kesuasana diturunkan dan bagaimana kita nak kaitkan ayat ini dengan realiti semasa untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa. Baik, sebelum ayat ini diturunkan, ada beberapa pandangan terhadap asbab nuzulnya, sebab ia diturunkan. Antaranya perbualan sesama sahabat, yang lupa oleh kerana dia Madaniyah, ialah ayat selepas hijrah. Lau na'lam ayul a'mal ahabbu ilallahi la'amilna. Sahabat-sahabat bercakap bersama mereka dan bertanya kepada Nabi SAW akhirnya, kalaulah kami tahu apakah amalan ini, apakah amalan terbaik yang disukai Allah, sudah tentu kami akan laksanakannya kalau diberitahu pada kami. Padahal ketika itu dah banyak amal yang telah mula diperkenalkan oleh Allah kepada sahabat-sahabat, tapi mereka masih bertanya lagi. Ada kemungkinan mereka bertanya ini kerana ketika itu dah mula berhijrah ke Madinah,
Dan jangan lupa bila berhijrah ke Madinah, bila ada saja kuasa, maka ketika itu telah ada ancaman dan perlukan protection. Dan ketika protection itu, maka kita tahu bahawa orang-orang Mekah masih seolah-olah nak mengejar Nabi yang berhijrah ke Madinah itu, dan mereka telah memulakan pasukan untuk mengawal dan menjaga Nabi. Sama-sama ada orang Ansar ataupun orang Muhajirin, mereka telah mula bergila-gila mengepung dan menjaga tempat kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti telah ada pasukan yang bersenjata. Kalau di Mekah tidak ada pasukan-pasukan bersenjata begitu. Dia adalah peribadi. Kalau Sayyidina Hamzah nak tolong bapak saudara dia, Sayyidina Umar yang ditakuti, ya ada begitu. Tapi sebagai satu pasukan yang bersedia untuk itu, belum ada lagi. Sebab jihad belum diperkenalkan secara terbuka. Dan seolah-olah mereka nak bertanya pada Nabi, amal itu kalau diperintah pada kami untuk jihad, maka kami akan laksana, kami akan sanggup, kami akan. Seolah mereka menagih. Dan bagi orang yang beriman tentunya hatinya bersih, tetapi ternyata sebahagian daripada mereka apabila mula diperkenalkan dengan ayat-ayat jihad atau perintah jihad, mereka telah mula mengeluh. Sebelum hukum diturunkan, mereka minta, kalau boleh turunkanlah hukum. Tetapi selepas hukum diturunkan, sebahagian daripada mereka merasakan hukum itu jadi bebanan. Dan ini ternyata apabila golongan munafik, ketika dia membicarakan tentang itu, dia selalu menyebut kata nahnu minkum wa ma'akum, slogan orang-orang munafik. Kami adalah sebahagian daripada kamu dan kami bersama kamu, tapi cakap mulut sahaja. Ini antara petikan-petikan kata-kata orang munafik ketika ulama-ulama tafsir membicarakan di peringkat awal daripada surah As-Saff ini, kerana ada kaitan dengan celaan terhadap orang yang bercakap tapi tidak memperkenalkan apa. Antaranya ialah sebab orang-orang munafik ini menyebutkan nahnu minkum wa ma'akum, kami bersama, ada sebahagian daripada kamu dan kami bersama dengan kamu. Tetapi sebenarnya itulah kata-kata yang biasa diungkapkan oleh orang yang ada kepentingan. Sebab apa saya mengatakan bahawa ketika di Mekah, orang masuk Islam tidak ada kepentingan, betul-betul ditapis. Tapi kalau di Madinah, orang dah ada kepentingan, sebab itu dah ada golongan munafik. Jadi maksud saya tadi, ini antara ungkapan-ungkapan yang dikumpulkan oleh Matasir, kenapa ayat itu nak diturunkan dan dibicarakan. Baik, dalam surah As-Saff ini, satu perkara yang cukup menarik, kalau saya bertanya kepada anda, bagi anda yang dah dapat iklan bahawa kita akan baca tafsir surah As-Saff, tentunya ada yang dah buka ataupun yang tak buka langsung email itu. Baik, kalau surah As-Saff ini ada beberapa kali kata seruan memanggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ada beberapa kali? Bagi mereka yang dah tahu sila bersabar sekejap, bagi mereka yang tak tahu sila buka Quran pun kira-kira. Tengok surah As-Saff, bukan surah As-Saffat. Nanti kan surah lain yang dibuka. Surah As-Saff. Cuba kira ada berapa kali ya ayyuhallazina amanu? Tiga ke empat? Cuba cek, tentang ada satu lagi dah. Tiga ke empat. Disahkan oleh anda sendiri. Ada tiga kali ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang dapat empat beristighfar lah. Takut anda buka surah lain. Bahasa Malaysia. Tiga kan? Bila kita melihat tiga itu, nanti kita akan merasa adab dalam Al-Quran ini cukup unik dan ia perlu digunakan oleh para pendidik untuk melihat kenapa ayat ini sampai tiga kali. Sebelum kita masuk pada surah ini, pertama ayat yang kedua kan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi tidak mengkotakan, tidak melaksanakan, tidak buat apa yang kamu cakap. Ayat yang kedua. Ayat ini menggambarkan kepada kita seolah-olah ada warning kan, ada kemurkaan Allah, seolah-olah mempertikaikan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi tak buat. Seolah-olah Allah SWT mempertikaikan, seolah-olah Allah marah, ada yang tak kena. Maka dia akan menimbulkan rasa kesedaran, apakah yang dimaksudkan. Bagi kita pada hari ini, kita kena, ya Allah, na'udzubillah, moga-moga aku yang tak engkau maksudkan, bukan aku. Aku akan cuba laksanakan apa saja yang aku cakap, insyaAllah, apa yang aku janji, apa yang, berarti disertai dengan rasa bersalah.
So rasa bersalah ini sangat penting. Apabila seorang nak cari ilmu, anda kena rasa ada buat kesilapan, ada rasa kekurangan, ada rasa tak sempurna, maka anda akan lebih berhati-hati untuk lebih bersedia supaya tidak melakukan kesilapan. Sebab tu teknik-teknik pengajaran moden seperti PBI dan sebagainya kan, kita tengok problem dulu, disaster dan sebagainya, salah pasang kemah ke, tempat tak strategi, bila berdasar-dasar anda kata, oh jangan buat ni, jangan ni, tak boleh, tak boleh, kenapa, apa patutnya nak buat masa anda berkaji, maka ketika itu kesediaan itu akan lebih lagi. Baik, himpunan yang kedua dalam surah ayat yang ke-10 pula, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang ini kelihatan seperti berbeza. Yang pertama tadi seolah-olah Allah menegur ada yang tak betul. Yang kedua ini dia dah mula ada tawaran. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalau aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang mana dengan perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada azab. Allah ajak berniaga dan kemudian Allah menjadikan sesuatu, dia nak bagi sesuatu. Nanti kita akan tengok tafsir dia. Cuma saya nak tengokkan bagaimana susunannya. Yang pertama seolah Allah menegur. Yang kedua Allah menawarkan. Tetapi bila kita tengok yang ketiga, nampak dia berperingkat-peringkat. Dan yang ketiga iaitu himpunan ayat yang ke-14 panjang, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam hingga akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah ansar. Ini kali perintah direct. Berarti kalau Allah nak bagi tugas kepada seseorang, dia melihat kemampuan dan kesediaan seseorang. Mula-mula dia tegur orang itu dulu supaya orang itu rasa bersalah dan rasa ingin merujuk, rasa ingin bertaubat, rasa ingin kembali, rasa ingin mengadu pada Allah supaya maafkanlah, ampunkanlah. Kemudian bila hati itu telah jinak, maka Allah SWT panggil, nak tak kalau aku tawarkan kamu satu perniagaan yang menguntungkan, yang kamu akan selamat daripada azab dan beberapa tawaran-tawaran yang berikutnya. Tapi yang ketiga, bila kita dah faham dan kita telah bersedia untuk menerima tawaran-tawaran itu, kali ini Allah lebih berterus terang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kunu, hendaklah kamu menjadi ansar Allah, pembantu-pembantu kepada agama Allah ini, sebagaimana golongan-golongan yang teguh. Tiga peringkat ini, tiga peningkatan daripada ayat kedua, ke-10 dan 14 yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu ini mempunyai makna yang sangat besar. Ini kita melihat surah dari segi big picture, tengok keseluruhan dulu dari segi helicopter view, apalagi istilah-istilahnya. Ya. Apa dia ni? Pilot. Oh. From the eye of the eagle. Melihat gambaran, barulah kita akan nampak. Kalau kita main terus tebuk begitu saja, mula daripada awal, saya rasa kita nampak, oh, rupa-rupanya surah As-Saff ini begitu rupanya. Okey, surah As-Saff. As-Saff maksudnya apa? Barisan. Barisan, susunan. Surah ini namakan surah barisan dan susunan. Baik, Allah SWT mulakan pada ayat yang pertama, subbahalillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Subbaha membawa maksud fi'il madhi, benda yang telah berlaku, telah bertasbihlah pada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan bila telah maksudnya lepas, dia menunjukkan maksud berterusan. Walaupun ia membawa maksud telah, tapi telah kat sini bahawa telah mula, telah lama bermula, telah lama terjadi. Dan walaupun dia masuk past tense, tapi akhirnya dia membawa masuk kepada apa? Berterusan sampai bila-bila. Ini dari segi balas. Walaupun dia kata telah, jangan kita kata telah buat dah habis past tense, tapi telah yang kat sini membawa masuk, ia telah lama bermula dan dia akan kekal dan berterusan. Sabaha, kalau diterjemahkan kat sini, mengucap tasbih kepada Allah. Mengucap tasbih dalam bahasa Arab, dia memasukkan, menunjukkan ketundukan, khada'a, dan kemudian menyucikan. Bila seorang itu bertasbih, berarti dia menyerahkan diri untuk tunduk, dan dia menyucikan, berarti dia menafikan
bahawa Allah tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak layak. Dan dia mengesahkan dan meyakini dan penuh yakin bahawa Allah SWT layak bersifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji. So bila kata-kata Subhanallah, Maha Suci Allah, berarti kita dengan penuh keyakinan merasakan bahawa Allah tidak layak dengan sifat-sifat kekurangan. Dan ia akhirnya menjadi zikir. Berarti Sabbaha Lillah, telah bertasbih kepada Allah ini apa yang ada di langit dan di bumi. Cuma kita mendengar burung berbunyi, sebenarnya kicauan burung itu sebenarnya dia sedang ber, dan kita tidak faham. Sebab bila kita pagi-pagi bangun tidur dengar bunyi burung, dekat setiap anda ada dengar bunyi burung? Alhamdulillah ada. Kalau anda tutup bilik anda dengan aircon, sebenarnya tak dengar bunyi burung itu. Nyamuk. Cicak. Pagi-pagi ni cicak ke bawah? Pagi dah tak bunyi dah cicak. Cicak pun dah tidur. Okey, apa-apa saja bunyi itu, sebenarnya ia sedang bertasbih dan kita tak faham maknanya. Dan cuba bayangkan, saya minta apabila kita membaca ayat seperti ini, telah bertasbih sejak berdoa, apa yang ada di langit, apa yang ada, apa perasaan kita? Kita rasa Allah hebat, okey, itu melihat kepada Allah. Cuba diri kita, apa yang kita rasa? Kita rasa kita kecil, kita rasa kita kerdil, kita rasa malu bahawa segala yang ada kat dalam bertasbih, siapa kita yang malas dan degil untuk bertasbih? Mesti hadirkan makna begitu supaya surah yang anda akan hafal ini, surah yang anda akan hafal ini, saya akan menyediakan, saya dah beritahu isteri saya, saya akan menyediakan 10 hadiah untuk sesiapa yang akan datang kepada saya untuk tasmid surah ini daripada ayat 1-14. 5 yang pertama di kalangan ikhwah brothers, saya akan bagi hadiah. 5 pertama di kalangan akhwat sisters, saya akan bagi hadiah. Ada 10 hadiah special untuk orang yang datang kepada saya untuk tasmid surah ini. Sama ada tua muda, pencerah atau kalau datang, saya akan bagi hadiah itu. Mereka yang dah ada sijil Ma'had Kafir saja yang tak boleh. Permohonannya ditolak. Tidak layak untuk menyertai. Tapi yang ya. Tawaran hanya dibuka hanya untuk 3 minggu sahaja. Itulah yang dipesan, kalau boleh jangan tanya. Kalau tak tanya, saya tak akan letak. Sampai bila, tapi sudah kena dan tanya, saya letakkan tinggi. Malam ni boleh. Malam ni. Baik, apabila kita dah hafal, kita dah baca, kita dah mendekati khatam ke ayat ini, dah mula masuk, meresap, rasakan bila sebut Subhanallahi ma fis samawati, kita rasa kejel. Dan akhirnya dalam ayat ini Allah kata Wahuwal Azizul Hakim, dan dia maha berkuasa. Dalam Al-Quran ni banyak orang letak ganti nama, ganti Allah letakkan sifat-sifatnya kan. Dan biasanya saya kutub juga suka bermain dengan benda ini. Bermain maksud saya suka mengkaji. Kenapa Allah gunakan nama itu dan tidak gunakan nama yang lain? Biasanya saya kutub suka mengkaji. Kat sini Wahuwal Azizul Hakim, dia adalah berpadan. Apabila tadi kita dah mengatakan segala yang kat langit dengan kat bumi tadi bertasbih pada Allah, Wahuwal Aziz, Al-Aziz ni boleh kita katakan seperti apa? Berkuasa. Dalam English dia kata apa? Saya buat Quran English. Al-Aziz berterjemahan sebagai apa? Almighty. Okay? Exalted. Almighty. Exalted. Ya. Yeah. Aziz, gagah, kasa, hebat kan? Al-Aziz. Tetapi gagah dan kasa itu bukanlah bersebarangan dikaitkan dengan sifat Al-Hakim yang maha bijak. Ada orang gagah perkasa tapi tak rasional kan, marah membagi butuh apa-apa gitu kan, tak ada. Yang ini dia bersifat dengan gagah perkasa, kuat dan juga berkuasa, tetapi diletakkan, dipasangkan dengan sifatnya yang banyak, tapi dipasangkan dengan sifat apa? Dan akhirnya kita rasa walaupun aku takut pada Allah yang bersifat ini, tapi aku tahu Allah ini maha bijaksana. Nampak tak? Cuba kalau kita lihat ayat yang pertama sahaja, kalau untuk saya tafsirkan habis untuk malam ini sahaja. Tapi oleh kerana kita janji tadi tak nak dalam-dalam, silap-silap boleh habis satu surah malam ni, tengok bergantung kepada mood kita berbincang. Kalau mood kita berbincang detail, setahunlah surah ini akan habis. Tapi kalau mood kita bincang tak detail, barangkali boleh habis malam ni juga. Okay? Baik.
Cuba bayangkan bila kita merasakan subhanallahi ma fis samawat. Berhenti kat situ sikit, kita merasakan rasa apa tadi? Rasa malu dan rasa takut juga. Sebab apa? Semua makhluk ini bersigir pada Allah. Dan kalau makhluk ini marah pada kita bila kita buat maksiat, bumi yang kita pijaknya malah terbongkar oleh kerana kita buat benda yang tak senonoh, oleh kerana hati kita tak bersih, tak jernih, kita pijak lift yang tengah berzikir tu, digeram kat kita, dia empaskan diri ni. Takut tak kita? Sebab wayu dan besi itu berzikir. Sebab tu kalau kita pijak bumi ini, pijaklah dia dengan, kalau boleh, jernihkan hati kita. Walaupun orang buat tak senonoh pada kita, tapi kita adalah merupakan orang yang jernih. Dan besi-besi itu bila dia berzikir, dia tengok kita, dan kita pun masuk dalam keadaan berzikir juga. Masuk-masuk lift tengok orang tak ada kuih. Okay. CCTV ada dalam tu kan. Jadi maksud saya, rasa batu, pasir, simen, kipas, angin, pokok, daun, semuanya berzikir. Dan kita rasa, ya Allah, malunya aku sendiri naik lift tak berzikir. Kalau kita naik, bismillah dengan subhanallah, kita berzikir, burung-burung, kicauan dan sebagainya. Sama ada yang jamid. Yang jamid maknanya yang beku, ataupun yang mengalir, yang bergerak. Semuanya berzikir pada Allah. Dan kemudian Allah katakan wa huwal azizul hakim. Baik, dalam pada kita rasa Allah Maha Hebat, segala bertasbih padanya, pokok batu dan sebagainya, kemudian Allah SWT menyebutkan dia Al-Aziz dan Al-Hakim, tiba-tiba berlaku sekali lagi dalam bahasa balaghah dia panggil iltifat. Iltifat ni saya pernah sebut tu tukar topik. Al-Quran ni antara teknik balaghah dia, kalau siapa mengkaji, dia tengah sebut satu benda tiba-tiba tukar tajuk lain. Pertukaran tajuk itu menyebabkan otak kita tersentak, bagi mereka yang faham. Seperti kita baca Fatihah, ada iltifat dalam itu. Kan kita dah sebut Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kita sebut dialah yang begini, dialah yang begini, dia yang begini. Tiba-tiba ia kena berdua, ia kena setahun, engkaulah yang aku sembah, engkaulah yang aku mohon pertolongan. Kenapa tak kata Alhamdulillah dan segala puji bagi engkau Tuhan sekian alam, Ar-Rahman, engkaulah yang bersifat pemurah lagi penyayang, Maliki Yawmiddin, kita tukar pada engkaulah yang menguasai hari pembalasan, dan teruslah, dan engkaulah yang aku mohon pertolongan, engkaulah yang bersembah, dan engkaulah yang aku mohon pertolongan. Tetapi ayat dalam surah Al-Fatihah, kalau kita dapat merasakan iltifat tadi, sebut dialah, 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 tiba-tiba engkaulah yang aku sembah, engkau yang aku mohon pertolongan. Itu dia panggil iltifat. Dan siapa yang faham itu akan terasa maknanya. Siapa yang baru hari ini faham iltifat dalam surah Al-Fatihah? Siapa yang masih tak faham lagi? Apa ustaz ni cakap? Tak faham. Saya tak tanya yang dah faham. Yang dah faham tu masya Allah, moga Allah ganjakan ilmu dia. Okay, iltifat ini ialah peralihan. Ketika suatu topik bercakap pasal topik lain, ataupun menggunakan ganti nama lain, tiba-tiba Allah tukar. Dan kita rasa, dan ketika itu soalan besar, tiba-tiba engkaulah yang layak aku sembah, engkaulah yang, sedangkan dia dikatakan dialah yang maha, dialah yang maha, dia yang maha, tiba-tiba bertukar, engkaulah. Berarti tadi kita merasakan kita kecil, dia tiba-tiba kita tak ada pilihan, maka dialah yang bersifat ini, dialah yang bersifat ini, dialah yang bersifat ini, maka terus minta pada dia, engkaulah yang aku sembah, engkaulah yang aku mohon. Maka-maka semakin khusyuk semakin subuh kita pagi ini, bila sampai dekat Alhamdulillah Anta Rahman Rahim Alhamdulillah, dia kena buat dia rasa ketipat itu. Tapi saya takut lepas Assalamualaikum, teringat, lupa tadi yang minta sikit, sempat lagi untuk solat-solat yang lain. Okay, ini juga ada iltifat. Kita dah kata segala puji bagi Allah, tasbih tadi, telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini. Dan dia maha aziz, gagah, perkasa, hebat, berkuasa. Tetapi dia maha bijak sana. Dan tiba-tiba Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang mengaku beriman. Baik, ya ayyuhal, tiba-tiba Allah panggil kita. Terkejut tak? Kalau tak terkejut tu belum hadir lagi makna ketinggian. Kita mengatakan maha suci Allah, segala puji bagi Allah, segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dia tiba-tiba saja yang hebat, yang berkuasa itu panggil kita, wahai orang-orang yang mengaku beriman.
Dan apabila kita dipanggil, cepat-cepat kita kena seolah-olah apa? Jawab. Ya Allah, akulah orang yang mengatakan iman. Apa yang pernah cakap dengan aku, ya Allah? Rasakan benda itu. Sebab Allah memanggil. Jangan kata, ini Allah panggil orang munafik tadi. Yang kata kat sahabat-sahabat Nabi, kami ini sebahagian daripada kamu. Dan kami ini akan bersama kamu. Tiba-tiba tak buat dan dia kena marah. Dia. Tak nak. Kita dalam Al-Quran ini mesti rasakan apa? Kita. Ya Allah, aku yang kau panggil apa? Dan Allah terus bertanya pada kita. Dan kita seolah-olah terkapar-kapar nak jawab. Lima takulu namala taf'alun. Kenapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Tersentak kita. Terpanjar kita. Dalam panggil. Kemudian Allah bertanya pada kita. Pulanglah pada kita bila kita sampai ayat ini, kita nak simulasi dalam minda kita. Ya Allah, adakah engkau yang kemasukkan? Adakah aku yang engkau masukkan? Apakah betul aku ada bercakap satu benda yang... Tapi kalau hati kita tak jernih, kita akan kata, eh tak ada, mana aku buat salah, tak ada. Kita cepat menafikan, aku ni baik sebenarnya. Adalah kita. Tapi kita kena berlatih mencari Allah, entah-entah. Betul, bukan entah-entah, memang betul. Tadi, ya Allah, malunya aku, ya Allah. Kita lintaskan macam itu. Lima takulu nama. Dan tak cukup dengan itu, Allah SWT macam marah pada kita. Kabura waktan. Amat besar kebenciannya, kemarahannya di sisi Allah terhadap mereka, terhadap kamu. Apabila kamu bercakap antakulu malaka, untuk kita bercakap. Mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan. Kita cakap tapi tak buat. Sangat dibenci, sangat marah. Tadi dah sebut subhanallah, bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tadi dah sebutkan wahwal azizul hakim. Dan sekarang Allah panggil kita, tanya kita, kenapa? Bila kenapa tu seolah kita dah buat. Dan kemudian Allah tambah lagi, kabura maqtan indallah, kemurkaan yang sangat besar, kemarahan, kebencian yang di sisi Allah apabila kita hanya bercakap tapi tidak memperkotakan apa yang kita cakapkan itu. Kita tidak melaksanakan apa yang kita bercakap. Orang putih kata do the talk. Betul? Walk the talk. Bukan do the talk, walk the talk. Walk the talk. Walk the talk. Talk the walk. Ceritakan apa yang kita buat. Apa? Ceritakan apa yang kita buat. Kita balik. Kita buat proses ini kan. Kabura maqtan inda Allah, sangat marah. Dan kita pun rasa, ya Allah, rasa bersalah, rasa tak kena, rasa itu. Dan bila kita rasa bersalah, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu, sebab kita nak murah, ya Allah, ampunkan, ya Allah, ampun. Tetapi Allah cepat-cepat memujuk kita balik. Tengok ayat yang ke tiga itu, ayat yang keempat itu, Allah pujuk kita balik. Dan inilah teknik pengajaran Subhanallah. Allah mengajar kita sekali-sekali buat orang rasa bersalah, kepala setelah pujuk dia balik, rasa setelah pujuk dia balik. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahawa Allah SWT sangat sayang. Tadi Allah sedang seolah-olah Allah menunjukkan dia murka dan marah pada kita, dan kita terpinga-pinga, macam mana nak kuatnya Allah, macam mana aku ada dosa, macam mana. Tiba-tiba Allah SWT menyebutkan bahawa semuanya dia sangat sayang, sangat gemar, sangat suka, sangat mencintai allazina yuqatiluna fi sabili, yang berjuang pada jalannya dalam keadaan apa? Saffan, dalam keadaan ka'annahum bunyanun marsus. Bagi siapa yang memilih untuk berjuang pada jalan Allah seorang-seorang, dia termasuk tak dalam ayat ini? Ya, barangkali dia cuba buat sesuatu yang betul, tapi Allah belum cukup sayang pada dia. Untuk kita mendapat kategori disayangi dan dicintai oleh Allah, nak tak nak kita kena gabungkan diri kita dalam satu pasukan. Anda nak kata pasukan mana, itu perbincangan yang lain. Anda nak tentukan pasukan mana, satu perbincangan yang lain. Tapi tanya pada diri kita, adakah kita telah gabungkan diri kita dalam satu pasukan yang mana kita adalah sebahagian daripada anggota pasukan itu, yang Allah SWT gambarkan bunyanun marsus, bagaikan bangunan-bangunan yang tersusun.
ka'annahum bunyan marsus ini bagaikan bangunan yang tersusun. Ulama-ulama tafsir menyebut multasikun. Multasikun maknanya melekat antara satu sama lain. Ba'duhu bi ba'din, melekat antara satu sama lain. Mutamasikun, asyaddut tamasuk, bererti dia saling memegang antara satu sama tadi melekat, dan kemudian dia saling bergantung dan terpaut antara satu sama lain dalam perjuangan ini. So kalau duduk dalam saf tapi gongak-gongak, adakah termasuk dalam apa yang dikatakan? Tak termasuk. Mengaku saja dalam saf tapi tidak melekat dan berpegang-pegang, mutamasik maknanya bukan pegang tangan tapi macam nak kata terikat antara satu sama lain. Mutamasikun maknanya satu jatuh yang lain pun, satu jatuh yang lain tak jatuh lah kan, betul? Sebab dia melekat. Melainkan kalau roboh satu bangunan, satu dinding, maknanya tak ada yang jatuh lah. Sebab kalau dia jatuh tu berarti dia tidak apa, tidak melekat dengan dinding yang susun itu. Ataupun dia boleh disebutkan bunian itu, kadang-kadang ulama tafsir menggambarkan dinding daripada bangunan, dan kadang-kadang bangunan itu sendiri. Begitu luas bahasa kalau kita katakan sofan tersusun satu-satu, ka'annahun bunyan, seperti bangunan yang tersusun. Tapi dalam tafsir dia akan menggambarkan seperti dinding-dinding. Sebab apabila bangunan, dia mesti terdiri daripada apa? Batu-batu blok yang disimen melekat antara sama lain. Kemudian dinding itu pula melekat antara satu sama lain, terbentuknya bangunan. Dan bangunan itu pula tersusun antara satu sama lain, nampak seperti itu. Dan sebab itu kalau kita merasakan kita salah satu seketul batu yang sepatutnya melekat dan kita tidak terikat, dan kita menyebabkan berlakunya lubang, disebutkan sini berlakunya lubang, maka seolah-olah keseluruhan saf itu tidak diiktiraf. Sebab apa? Mereka tidak menyusunnya dengan baik. Allah SWT sangat sayang. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Baik, saya masih nak menghabiskan himpunan ayat ini sebelum kita kita tangguhkan untuk minggu depan ayat ya ayyuhallazina amanu yang kedua. Okay. Dalam keadaan itu berjihad, berperang, yuqatiluna maknanya akhirnya kemuncak daripada perjuangan, dia akan menyebabkan berlakunya apa? Peperangan. Sebab apa? Apabila kita membawa agama Allah Subhanahu wa taala ini, tabiatnya kita akan bertembung, tak boleh dipisahkan. Kita baca surah Al-Fatihah, kita akan berjumpa. Walaupun agama ini mengajak kepada, saya selalu ulang hadis ini, la tatamannau liqa'al adu fa tadribu riqabahum wa yadribu riqabakum fas'alullahal afiyah wa iza lakitumuhum fa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Jangan kamu bercita-cita untuk kamu membenggal kepala musuh kamu dan musuh pun balas balik. Jangan bercita-cita bila berpegang. Ini kadang-kadang orang tak pandai berpegang. Dia pegang, dia fikir bila aku nak bunuh dia, bila aku nak bunuh dia. Sebenarnya strategi pegang lebih jauh, lebih besar daripada itu. Jangan bercita-cita begitu. Bercita-cita apa? Fas'alullah al-afiyah, mintalah afiat supaya selesai masalah, tak payah pegang. Minta macam tu. Yang penat-penat pegang-pegang tu buat apa? Cuba elak untuk pegang. Susun strategi. Fas'alullah al-afiyah. Fa'idha lakitum, tetapi sekiranya Allah mentakdirkan kamu akan bertembung dengannya, dengan musuh tadi, fa'lamu annal jannata tahta dhilali, ketahuilah bahawa sungguhnya syurga itu di bawah pedang, bawah kilaman pedang. Maknanya kena angkat pedang, bersedia, bercita-cita supaya tak berperang. Ini kita jumpa orang nak bunuh, nak buang itu kan. Akhirnya kita jadi orang yang negatif. Allah mengajar kita supaya apa? Fas'alullahal afiyah, praktiskan hadis ini. Minta kebaikan. Ini gaduh dengan kawan sebilik, pergi. Ini suruh kau berlanggar, kau berlanggar tapi light. Kau duduk dengan pong, kau begitu, kau motor, kau balik kan. Puas, rasa hati. Ini apa jadi gaduh macam tu kan? Ya, kalau gaduh tu kena smart sikit. Bukan saya suruh gaduh kan? Ini otak kita duduk mungkin tengah-tengah belajar, tengah-tengah buat nota. Terlanjur tengah-tengah, yang dikatakan jantung itu tengah fikir jantung, dia fikir, gaduh orang kau. Kan? Ini tak masuk ilmu kan? Maknanya otak kita sibuk pasal gegam dan sebagainya. Tetapi kalau dah bertembung, dah tak boleh nak elak. Orang buat kita senang, bangkit dan dengan cara yang smart tadi. Baik. Saya nak katakan tadi, dalam hidup ini, dalam kita menegakkan agama Allah, bila kita gabungkan dengan Allah, musuh utama kita siapa?
syaitan dan iblis, dia akan pastikan kita ini bertembung ketika kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan pula disertai dengan apa? Dan kita baca dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang sampai kita kena masak, kita ulang itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan kita kena istihal ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dibenci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kerana orang yang benci dan sesat ini akan sentiasa bertembung dengan kita walaupun kita nak bertembung dengan mereka. Dan disebutkan oleh ulama tafsir, ulama-ulama tafsir, bahawa yang dikatakan dibenci itu ialah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat itu ialah orang-orang Nasrani. Okey, pertama musuh kita syaitan akan memastikan kita untuk ya, kita dah baca ayat dalam surah Ibrahim tempoh hari. Ibrahim apa ni, syaitan kata apa? Aku cuma mengajar engkau yang kau ikut tak pasal. Kan? Syaitan kata lagi, dia kata apa? Fala talumuni walumu am pusakum, jangan salahkan aku, salahkanlah diri kamu. Syaitan dah sebut macam saya dah bincang dulu kan. Jadi musuh kita syaitan, dia akan merancang menyusun supaya akhirnya kita terpaksa bertembung. Dan kita antaranya kita akan bertembung pula dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita akan bertembung dan akan berlaku, dan akhirnya semata-mata kita nak tegakkan agama Allah, kita akan ditentang, kita akan dihalang. Kita nak pastikan supaya sistem riba ini tidak melata di atas muka bumi. Maka akan ada orang yang mempertahankan, mana boleh, kami nak terus sistem riba ini sebab kami nak dapat untung. Kalau kamu halang riba, kami tak akan dapat untung. Maka akan berlaku apa? Pertembungan. Kita akan pastikan supaya tidak berzina. Maka orang-orang yang nak berzina ini, orang yang berniaga di atas keuntungan berzina ini dan sebagainya, akan halang kita. Maka akan berlaku pertembungan. Kita nak menghalang orang isap dadah, kita nak selamatkan remaja dengan kasih sayang kita, nak kita nak ni, nak tak nak akan bertembung. Walaupun kita bercita-cita untuk tidak bertembung. Nah, pertembungan ini akhirnya, kemuncaknya, menatih kita untuk apa? Berjuang pada jalan Allah SWT. Sebab itu, Allah SWT sangat, dia sebutkan yang kemuncak, Allah sangat sayang kepada orang yang berjuang pada jalan ini, orang yang berperang pada jalan Allah SWT dalam keadaan tersusun. So, bila kita kata perang ni, bukan tengok saja orang bukan Islam tu nak perang. Kalau kita nak perang macam tu, maka kita tidak duduk dalam soh. Dalam soh, kena tunggu apa? Arahan. Tak boleh pandai-pandai buat sendiri. Kita pernah berlaku sister tahun-tahun 70-an, bagaimana ada sekumpulan kononnya pendakwah pergi bakar kuil-kuil Hindu kan? Pelajar-pelajar MCKK pun terlibat masa tu. Ex-boy. Maknanya terlibat di bakar. Tak kerja kan? Kesian, tapi tak apa, moga-moga dia pun dah bertaubat. Tapi saya nak ceritakan bahawa tak boleh buat kerja macam tu. Kalau terpaksa berperang pun, ia diputuskan dalam satu pasukan yang besar, sofan. Tak boleh pandai-pandai perang. Dia tersusun dengan kita katakan tadi. Baik. Nah, ketika Allah SWT ceritakan benda ini, tiba-tiba sahaja Allah SWT memasukkan dua kisah pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dua kisah, iaitu kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Musa, dan kemudiannya kisah Nabi Isa. Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa, pengikutnya hari ini dikenali dengan bekas-bekas pengikutnya ataupun orang yang mengaku pengikutnya satu ketika, iaitu bangsa Nasrani, Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Isa dinisbahkan kepada Nasrani. Tetapi kita lihat nanti, bila kita tengok pada Nabi Isa nanti, bukan Nasrani sahaja. Itu apa yang sedang berlaku, apa yang sedang berlaku dengan kita. Tapi untuk ayat yang ke-5 dan ke-6 ini, Allah SWT berkata, Qala Musa li qaumi. Allah SWT ceritakan perangai kaum Musa. Dan Allah SWT tunjukkan dialog Nabi Musa pada kaum. Qala Musa li qaumi, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dunani, kenapa engkau menyakiti al-adha lima tu'duna ni wa ta'lamuna anni rasul, sedangkan engkau dah tahu yang aku ini rasul Allah. Bahawa permusuhan kita dengan orang-orang yang orang Yahudi dan orang Nasrani, dia tahu agama Islam ini sebenarnya agama yang benar bagi pemimpin-pemimpin mereka, bagi pengikut mereka barangkali mereka tak tahu, tapi bagi pemimpin mereka, perancang-perancang mereka,
golongan-golongan Zionis itu mereka tahu sebenarnya. Mungkin pengikut-pengikut mereka yang tahu. Tapi sebenarnya pertembungan itu antara Nabi Musa dan kaumnya begitu juga. Kalau kaum dia sebenarnya tahu yang dia adalah Rasul Allah kepada mereka. Dan dia datangkan untuk menyelamatkan mereka, untuk membetulkan mereka. Tetapi dalam pada itu mereka menyakiti Nabi Musa. Falamma zaghu, dan apabila mereka memilih untuk menyeleweng, mereka yang nak menyeleweng dalam keadaan dia tahu itu adalah Nabi, azzawallahu, maka Allah pun selewengkan hatinya sejauh-jauh. Nampak? Seorang itu jadi jahat apabila dia bermula niat nak jadi jahat. Apabila kita mula terlintas nak buat jahat, maka Allah akan buka pintu kejahatan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Ia bermula daripada niat kita sahaja. Sebab tu ayat yang kita bacakan, hadis yang kita himpunkan tempoh hari tentang apa dia, hadis nafs yang kedua, sudah. Lintasan hadis itu kita kata hadis nafs yang kita kata bawah daripada 50%, iaitu 49-1% itu hadis nafs. Yang kedua, kita kata apa? Taraddud 50%. Yang ketiga, alham 99-51%. Dan al-azam 100%. Nah, apabila kita merancang, kita mengizinkan hati kita untuk melayang-layang buat maksiat, dan kita akhirnya cuba nak maksiat, maka Allah akan bukakan pintu itu dan akan tutupkan kebaikan pada kita. Sebab kita mulakan. Sebab tu kalau ada kelengkapan, cepat-cepat pada pastor, ya Allah aku tak nak, walaupun sedap tapi aku tak nak, aku tak nak. Itu yang kita nak. Dan seolah kita tutup diri kita. Nah, oleh kerana mereka falamma zaghu, mereka yang menyeleweng, azab Allah, Allah tutup, Allah selewengkan hati mereka sampai jauh. Wallahu la yahdil qawmal, Allah tak akan bagi hidayah kepada orang-orang yang fasikin. Nah, Syed Hawa menyifatkan bahawa sifat pengikut yang tak senonoh itu, iaitu sifat Bani Israel, pertama, dia akan menyakiti Nabi Musa SAW, sedangkan mereka tahu baginda adalah seorang Nabi. Sebab tu jangan sakiti pemimpin kita, ya? Jangan sakiti. Kita boleh tegur dia tak betul dan sebagainya, tapi jangan sakiti. Kita takut-takut kita akan jadi seperti pengikut Nabi Musa, Bani Israel, dia dengan sengaja menyakiti. Walaupun pemimpin itu ada buat salah, kita kena taat, kena sayang dan tutup aib dia, tapi elakkan maknanya. Walau apa pun dia buat pada kita, jangan sakiti. Yang kedua, menyelewengkan diri. Nak, kalau aku macam ni, aku tak nak lagi buat baik, aku tak nak lagi. Lintasan-lintasan itu takut terukir dalam minda kita, dan akhirnya kita jadi seperti pengikut Nabi Musa sebab dia yang selewengkan diri. Nah, bila selewengkan, yang ketiga, bahawa Allah SWT menunjukkan bahawa sifat orang-orangnya ialah fasik dan sesat, dan Allah tak akan bagi hidayah kepada orang yang tidak. Sebab apa? Mereka yang memilih untuk tidak mahu hidayah. Dan kalau mereka tak nak hidayah, Allah kata, aku akan langsung tak bagi terus. Tertutup hati, na'udzubillah. Maka jangan bercita-cita untuk buat maksiat. Nah, ini Bani Israel. Dan kemudiannya Allah SWT menunjukkan satu perbualan antara Nabi Isa pula. Kerana apa? Kedua-dua pengikut Nabi Musa yang dikatakan, dan pengikut Nabi Isa ini seolah-olah dialah yang akan berdepan, bertempung dengan kita, dan akhirnya akan menagih kepada, terpaksa berperang dengan mereka walaupun kita anak. Dan perbualan Nabi Isa itu disebutkan oleh Isa, Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Ini yang ulama-ulama tafsir cukup kagum. Ketika Nabi Isa bercakap kepada siapa? Memang Nabi Isa sebenarnya diutuskan kepada Bani Israel, tetapi pengikut-pengikut Nabi Israel itu memilih dan mencipta, bukan mencipta, mereka yang mengaku agama Nabi Isa ini mengubah kitabnya dan sebagainya, akhirnya terbentuknya agama Nasrani. Tetapi sebenarnya asal juga kepada Bani Israel juga. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan seolah-olah Nabi Isa beritahu kepada Bani Israel, wahai Bani, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat. Sebab Nabi Isa diturunkan kepadanya apa? Injil. Dan memberi berita gembira tentang datangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripada ku bernama Ahmad. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas,
nyata mereka berkata inilah sihir yang ini. Jadi gambaran yang kita nak tunjukkan kat sini bahawa kedua-dua Nabi Musa mempunyai pengalaman yang pahit ketika berdepan dengan pengikutnya sendiri, dan Nabi Isa juga menghadapi pengalaman yang pahit dengan pengikutnya. Dengan berdepan dengan pengikut-pengikut yang seperti itu, akhirnya mereka mendakwa mereka kekal dengan agama Nabi Musa dan kononnya mereka kekal dengan Nabi Isa. Tapi sebenarnya dalam apa keadaan sekalipun mereka pengasas-pengasas itu telah menafikan dia perkara, dan akhirnya berlakulah pertembungan. Kalau perbezaan itu hanya perbezaan pahaman, ia satu perkara. Tetapi akhirnya perbezaan itu telah menunjukkan bahawa akan berlaku peperangan, pembunuhan, pergaduhan yang akan membawa kepada ya, mereka tidak akan redha ayat-ayat wala tanto angka yahudi wala nasara, mereka tidak akan redha dan baik jelas, dan kita tetap kena buat baik dengan mereka, tetap kena buat baik dengan mereka. Tapi sebenarnya akhirnya kita kena bersedia bahawa mereka ini akan menyebabkan berlakunya persembungan dan kita tidak ada pilihan lain. Okey, setakat ayat yang ke-6 itu. Wallahu alam, saya buka kepada perbincangan penambahan daripada teman-teman daripada pelajar sekalian dan ataupun sebarang soalan. Silakan. Kita buat ayat 1 hingga ayat 6 sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang beriman mengatakan sesuatu yang dia orang tak perbuat tu, ada something specific tak yang dia cakap tapi dia tak buat? Maksudnya, ataupun it is a general statement, ataukah ada, adakah ia ditujukan kepada orang yang dia minta nak pergi berjihad tapi bila tiba arahan jihad tu dia tak dia tak buat, atau it is berkenaan dengan a specific amalan ke, ataupun in general dia dia tak buat apa yang dia cakap? Ya, dalam kitab-kitab tafsir memang membahaskan benda itu. Sebagaimana kita katakan bahawa ayat ini bukan hanya terikat dengan peristiwa ia diturunkan, ia akan diamalkan dalam keumumannya. Maknanya dia akan kekal sebagai umum. Ketika ia diturunkan, betul, ia menggambarkan golongan-golongan. Salah satu daripadanya sahabat yang berkata, kenapa tak perintahkan kami jihad lagi? Orang Mekah sudah melampau, orang Mekah baru tutup. Masalah itu cita-cita mereka. Dan ayat ini diturunkan untuk mereka. Dan sebab apa? Sebagai mereka bila pergi, tidak begitu. Tetapi itu berlaku pada masa itu. Ataupun keduanya, kalau kita mengatakan asbab tu tadi, orang-orang munafik sendiri yang mengatakan kami adalah sebagian kamu dan kami akan bersama kamu, tapi langsung tidak sebegitu. Sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Kedua-duanya pada hari ini, apabila ayat ini menjadi umum, kekal sebagai umum, walaupun ada dikaitkan dengan peristiwa ia diturunkan, tetapi ayat ini merdeka untuk digunakan sebagai benda umum. Maka umumnya itu ialah apa-apa sahaja hari ini. Kalau kita bercakap sesuatu, dan bercakap ini tidak mesti berjanji. Kalau ia sampai ke peringkat berjanji, berbaiat katakan, berjanji, lagi besar dia punya kemurkaan Allah. Tapi kalau peringkat yang kita bercakap seorang-seorang pun, seolah kita mengatakan, malam ni aku nak bangun tahajud. Tapi sebenarnya bila sedar, kita main-main saja. Bukan sebab kita ngantuk ke apa, tapi malam-malam nak buat. Jadi seolah-olah ia satu muhasabah pada kita. Kenapa tadi kita kata nak buat tapi tak buat? Jadikan dia sebagai satu, walaupun dia benda sunat. Dalam asas tafsir, Sayyid Hawa, dia membawa contoh-contoh begitu. Daripada sekecil-kecil perkara, sebab Allah SWT sebutkan kemurkaannya, kaburama petai. So, sama ada ia dalam bentuk janji setia dan kita mungkiri, kita meninggalkannya, kita menafikannya atau menolak. Tapi sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan peribadi sekalipun, kalau kita dah berjanji dengan orang, contohnya even berjanji dengan anak sekalipun, kalau boleh kita berlatih untuk itu. Dan ulama-ulama tafsir juga, kalau kita berjanji dengan binatang pun, kisah Fatimah, salah seorang daripada sahabiat, bukan Fatimah bin Rasulullah, tapi Fatimah lain, ketika dia duduk di kuliah Nabi dan anak dia lari balik. Kemudian bila lari makin jauh, dia dah penat nak bangun, dia pun beritahu anak dia macam nak bagi satu benda. Anak dia pun datang balik. Sebelum datang balik, Rasulullah tanya,
wahai Fatimah, kat kanan kau ada tak apa-apa? Sebelum Fatimah jawab, Rasulullah, kalau tak ada apa-apa, engkau tipu, engkau telah engkau cacatkan sebagai perempuan. Even kepada anak, semata-mata demi keselamatan. Nak selamatkan anak daripada main jauh-jauh, panggil dalam bagi isyarat kosong. Begitu juga kalau kita perawi-perawi pernah cuba nak meriwayatkan hadis, perawi ini ada sekumpulan lain yang akan menilai layak tak layak dia jadi perawi. So bila dia dengar ada satu perawi itu nak meriwayatkan hadis, telah ada hadis pada dia, so yang datang ni nak belajar hadis itu, dan bila dia pergi saja, dia tengok kawan tadi sedang menjinakkan kedai dia, dan cuba panggil kedai dia, buat macam tadi juga nak bagi makan kedai dia, kedai dia berdatang buka-buka tak ada. Perawi yang nak ambil hadis tadi tak jadi ambil. Dia kata, kalau kedai dia boleh tipu, bagaimana kita pula nak ambil hadis? Tak ada tipu kita juga, tak jadi ambil hadis. Ngeri kita dengar benda tu kan, betapa ketatnya sesuatu hadis itu untuk diberikan. Berarti cakap saja dilihat macam tu, orang tu tidak praktis dalam hidup dia. Dia nak jadi perawi, dia tak praktis dengan binatang pun dia tak praktis, itu pun telah dikira sebagai lima tafulu namala. Kenapa kamu bercakap, kamu mengajak orang? Sebab tu kalau kita seorang pendakwah, ajak orang. Kalau kita seorang pelajar, kita tunjukkan kedua, betul? Kita tunjukkan kedua. Kita mesti jadi mahasiswa, pelajar-pelajar yang hebat. Tapi bila datang kelas, datang lambat. Orang yang datang kelas tafsir ni, dia juga yang datang kelas-kelas yang lambat. Sedih tak saya? Dalam kuliah kita belajar macam-macam disiplin, dakwah, tapi datang kuliah kadang-kadang tak datang, tak bagi alasan kepada pensyarah. Tak rasa bersalah ke? Itu pun golongan di mata kulu nama ada. Kita nak orang yang kebur marah lagi kemurkaan Allah. Dua kali diulang kat situ kan. Dan juga kalau disebut Simon, kita lah orang yang paling lambat dan berayu-rayu kat punya, tolonglah, tolonglah lewat. Ini tidak menunjukkan contoh. Jangan pula lepas ni malah datang kuliah tafsir kena basuh ya. Jadi yang saya mengharapkan begitu, kita kena jadi kuduah. Sebab ayat ini nanti kalau dibincangkan panjang lagi, ini adalah bukti bahawa kita semua kena jadi kuduah. Kita mengaku beriman, maka seolah-olah kata, kalau kamu betul-betul beriman, kamu kena sifat-sifat begini, kamu tak boleh begini. Jadi menjawab soalan tadi, bahawa ayat ini kekal pada umum, dan malah ulama kata menunjukkan contoh dalam bab solatnya, dalam bab perkara-perkara yang lain juga kita tidak boleh. Dan sebab itu dan akhirnya kita menjadi seorang yang bermujahadah untuk sentiasa tunjukkan kebaikan dan berusaha untuk mengelak daripada orang yang hanya pandai bercakap tapi tidak melaksanakan apa yang dicakap. Kembali pada umum ayat itu. Allah Alam. Ustaz, ada orang ambil pula ayat ni untuk jadi excuse untuk dia tak buat dakwah. Maksudnya dia kata, aku pun belum buat benda ni, therefore aku tak nak buat dakwah sebab aku takut cakap dengan orang atau aku sendiri tak buat, so baik dia tak payah buat dakwah. Dia tidak boleh menggunakan ayat yang begitulah. Berarti bila kita terlibat dalam soft ini, pada benda yang kita boleh menjadi contoh, maka kita tidak perlu mengajak orang. Contohnya yang kita masukkan dia khusus yang kecil, dia tidak, dakwah itu adalah satu perintah Allah. Allah SWT mengatakan bahawa kita kena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa takun minkum, banyak dalil-dalil yang mengatakan bahawa kita wajib dakwah. Tetapi bila kita dah masuk dalam soft dakwah ini, ada benda-benda yang memang kita galakkan kita bercakap. Kalau kita ini bukan orang yang hebat bangun tahajud, so jangan buat tazkirah pasal bangun tahajud. Setiap saya dengar orang buat tahajud, cakap anda istighfar, astaghfirullahaladzim. Berlatih untuk disiplinkan diri. Jangan mengajak orang baca Al-Quran sekurang-kurangnya satu ain selagi kita belum boleh buat lagi. Tetapi menggabungkan diri dalam dakwah adalah merupakan satu benda yang lain. So ayat ini tidak membatalkan, tidak menafikan. Ayat ini bercakap kepada orang yang telah bergabung. Contohnya kalau saya katakan orang menggunakan salah ayat juga, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita tengok-tengok betul, okey, masuk agama tak ada paksaan. Tapi bila dah masuk, bukan paksa, tapi kita ada senarai-senarai yang perlu kita laksanakan. Dan kalau kita tak buat, berarti kita terkeluar. Jadi memang Allah tidak memaksa kita untuk masuk agama, tetapi seorang yang telah memilih untuk dalam agama ini, dia kena disiplinkan diri dia melaksanakan perintah-perintah itu. Dan perintah itu kalau tak buat, dia berdosa. Boleh tak dia kata, ini paksa juga, tadi kata tak paksa. So begitu juga dalam, kalau kita baca dalam konteks ini, ayat ini tidak boleh digunakan untuk mengatakan bahawa kalau Allah marah kita cakap
tapi tak buat, maka mari kita pakai ramai-ramai jangan bercakap. Memilih untuk tak bercakap tu ada ayat lain yang Allah SWT marah. Berarti banyak benda-benda yang lain. Jadi supaya ia tidak disalah artikan. Takut ria pergi masjid, maka kita pun tak pergi masjid. Sebab apa? Kalau pergi masjid ria, jadi baik tu saya pergi. Itu antara benda-benda yang membingungkan kalau kita cuba mengelak diri daripada benda-benda itu. Takut kena marah dengan Ustaz Hasan, maka jangan datang kuliah tafsir. Dia pergi ke situ pula. Wallahualam, telah pukul 9.00. So kita akan target untuk menamatkan tafsir ini sekurang-kurangnya dalam 2 pertemuan lagi. Okay? InsyaAllah. Saya cuma nak tanya, saya tak ada masalah. Betulkah anda betul-betul yakin sekiranya ada teman-teman yang cuti beramai-ramai, kelas ini nak diteruskan ataupun anda rasa tak adil supaya mereka boleh menyertai? Kami telah putuskan untuk teruskanlah walaupun macam mana pun tiap-tiap minggu, cuma just nak sebil. Boleh teruskan walaupun ada teman-teman yang balik. Sebab bila giliran anda balik kampung pula, upload. Sebab ada dalam, boleh tengok nanti, okey? Doktor. Ya? Ya, doktor. Dan saya difahamkan tadi dah di upgradekan lama buat satu jam untuk satu panjang 15. 15 jam. Besar pahala komputer tu. Dan orang yang menunggu untuk menyiapkan satu slot tu sampai nak upgradekan dia memerlukan masa berjam-jam. Wallahualam. Rise upon mine. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way. Guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. You created everything. We belong to you. Ya Rabb, we raise our hands. Forever we thank you.